Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman trader dan investor khususnya cryptocurrency ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya Coach Yudi TW ingin memetakan potensi dari pergerakan empat kripto ya. Empat kripto yaitu Shiba, Bitcoin, Binance dan Ethereum. Nah, kita ketahui kemarin bahwa terjadi penjualan yang masif sekali di Bitcoin yang diikuti oleh semua cryptocurrency di dunia ya. Nah, yang paling heboh memang dalam satu tahun terakhir ini adalah Shiba ya, yang sudah naik sekitar 65 juta persen. Itu dia mengalami koreksi ya, koreksi yang begitu dalam. Jadi kita langsung lihat ke chartnya. Nah, ini dia all time high-nya di area sini ya. 0-nya 4 kali 8915 US dollar ya, dari dalam bentuk US dollar. Jadi analisa ini menggunakan supply demand imbalance ya. Jadi hanya menggunakan kotak-kotak saja, jadi no indikator, tidak ada indikator, no news, no fundamental dan no earning announcement. Jadi kalau kita perhatikan di time frame weekly chart, ya ini kita lihat di weekly chart. Menurut hemat saya, Shiba masih sedikit lagi ya, sedikit lagi dia mungkin nggak agak susah dia naik ya. Jika belum menyentuh area ini ya, 2790 ya. Karena di sini adalah area strong demand ya, strong demand. Jadi kalau kita perhatikan di sini di time frame weekly, di sinilah area demandnya ya, di sini area demand ya. Jadi dia sudah naik ini mungkin kalau nggak salah 1000%, terus dia turun lagi ke bawah, jadi 1 2 3 4 5 6 udah selama 6 minggu mengalami correction ya. Ya, correction ini minggu ke-5 ini ada sempat naik ke atas, terus akhirnya turun lagi, dia nyentuh area supply ya, area supply, terus dia turun lagi ke demand lagi ya. Demandnya di sini ya, sama di sini sudah di break, berarti masih akan berlanjut ke sini. Jadi teman-teman yang memegang koin Shiba harap bersabar dulu ya, karena kita menunggu area ini nih, kotak ini. Kalau kita lihat di time frame daily ya, ini nih garis yang ini nih, karena di sini area flip zone-nya, kemungkinan besar dia turun ke sini. Jadi dia agak susah dia naik lagi ke all time new all time high sebelum dia turun ke sini dulu ya. Nah, itu sifat trading analisa ini adalah trading disclaimer. Jadi kami tidak bertanggung jawab jika terjadi apapun. Jadi bukan ajakan ya, hanya merekomendasikan. Oke, yang kedua, Bitcoin. Nah, Bitcoin kalau kita lihat di time frame weekly chart ya. Nah, dia sudah membuat all time ya, new all time high baru di sini ya, sekitar November. Minggu pertama November 2021 kemarin, sekarang sudah Desember dia kemarin. Nah, menurut hemat saya ya, Bitcoin ini secara weekly sudah memenuhi syarat ya, memenuhi syarat untuk terbang lagi ke atas, karena dia sudah menyentuh area demand ya, demandnya di sini. Karena flip zone-nya di sini ya, jadi ini kalau kita tarik garis ya, kena ya. Nah, jadi sudah memenuhi syarat, cuma tinggal konsolidasi aja. Tapi kalau kita lihat di time frame daily, dia masih belum menyentuh ini nih. Nih, 41516. Jadi dia agak susah dia turunnya, apalagi dia ada konfirmasi engulfing. Kemungkinan besar price akan turun dulu ke sini, nyentuh sini, baru dia akan up lagi. Ya, untuk time frame daily chart. Jadi kemungkinan besar ngepam, akan ngepam, saya yakin akan ngepam ini market, karena ini kan strong demand dibalas dengan strong supply ya, itu sudah wajar kan, karena inilah yang dinamakan dengan market yang sehat gitu ya. Jadi kalau misalnya
market naik seperti gini ya. Sebenarnya market seperti gini ini ya tidak sehat sebenarnya. Nah, kalau ini sehat naik dibalas, naik. Nah, ini enggak dibalas karena ini sudah tidak tersentuh lagi dan kemungkinan besar agak susah memang untuk kembali ke level area sini ya untuk Bitcoin. Ya, jadi ini ada kenaikan segini ya. Kenaikan berapa ribu persen ini? Sorry. Berapa ribu dolar maksudnya 40 ribu ya sekitar 26 ribu dia turun lagi 20 ribu ini sangat sehat ya untuk Bitcoin ya jadi potensi ngepam ke 100 ribu it's possible ya sangat memungkinkan ya untuk Bitcoin terus ke Ethereum nah Ethereum kita lihat di sini di time frame weekly nah dia sudah menyentuh area weekly, demand weekly sudah dipenuhi ya. Nah ini sudah nggak tersentuh lagi, agak susah sini tersentuhnya lagi. Nah ini sudah disentuh kemarin di 3.300, price sekarang berada di sini. Potensinya ini ada daerah flip zone juga, ini area konsolidasi di sini. Potensi akan up lagi ke atas ya untuk Ethereum. Kalau kita lihat di time frame daily-nya. Ini saya perhatikan kemungkinan besar price akan turun dulu ke bawah sini ya. Turun-turun dulu sebentar saya cek dulu. Satu. Oke, confirm ya. Confirm dia akan turun ini. Jadi kalau yang mau beli Ethereum tahan-tahan dulu ya untuk time frame daily. Targetnya adalah di area sini lagi kembali sini. 3.400 ya. Harus bersabar dulu untuk yang membeli Ethereum ya Ethereum karena biasanya Ethereum ini digunakan untuk beli-beli koin baru ya di Uniswap atau ya oke yang terakhir adalah Binance nah ini Binance exchanger terbesar di dunia dengan kapitalisasi sekitar 500 triliun per hari ya gila ya dan nah ini kalau saya lihat di sini chartnya dia akan ke bawah juga ya, ke bawah juga. Ini kalau saya perhatikan di sini. Nah, ini dia sudah memenuhi syarat sebenarnya untuk di time frame weekly-nya dia sudah memenuhi syarat ya. Tuh, sudah menyentuh area sini dia. Sudah menyentuh area demand ya. Tapi dia naik lagi ke atas. Nah, kemungkinan besar turun lagi ke bawah baru dia up lagi kemungkinan besar ya awal tahun lah ya sabar-sabar dulu ya namanya juga investasi di cryptocurrency kita nggak bisa harus hari ini beli hari ini langsung untung ya nggak mungkin ya jadi memang Binance ini supply-nya unlimited ya tidak tercatat jadi memang digunakan untuk membeli koin-koin baru jadi memang sebagai penopang jangkar dari atau bahan bakar dari untuk pembelian ini ya untuk sebagai jaminan ke LP-nya itu memang dalam bentuk Binance ya apalagi yang kontrak-kontraknya bergabung di DEX ya DEX di PancakeSwap ya untuk Binance oke sekian dulu semoga analisa saya ini bermanfaat ini adalah sebuah rekomendasi tetap semangat teman-teman jadi untuk kedepannya nanti kita bahas yang lain lagi tentang analisa-analisa secara teknikal ya, khususnya di supply demand imbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.